Yo, selamat malam teman-teman sekalian. Balik lagi bersama aku Brando di channel Winda Basudara. Dan kali ini guys, ada requestan dari salah satu viewer dari Instagram yang bernama The Red Kebaya. Oke, jadi dia request game yang bertajuk TTS Cah Lontong ya. Apakah game ini seru? Apakah game ini berkesan? Apakah game ini layak ditamatkan? Yang pasti game ini buatan Indonesia teman-teman ya. Dan jumlah downloadnya 5 juta untuk buatan Indonesia udah termasuk banyak teman-teman ya. Dengan 6.000 ulasan. So welcome buat teman-teman yang nonton live dan nonton replay. Kita absen dulu, ada Ilham, ada Kurniawan, ada Ragil, ada Farel, ada A, ada I, ada U, ada E, ada OO, ada Fikir, ada Syarul, ada Fikri, ada Bocel Lobang, ada Bocel Tulat Bang, ada Bocel Caper, ada Bocel Semut Nama, ada Raffi, ada Wafer, ada Faris, ada Jeruk, ada Apel, ada Tomat, ada Fido, ada Kio, ada Marcel, ada Adit, ada Fire, ada Ricardo, ada Elo, ada Bibit, ada Yosep, ada Alex, ada Arjuna, ada Dani. Oke, langsung saja teman-teman kita main gamenya. Alright, let's go. Tebak-tebakan tukang. Oh, tebak-tebakan. Alpukat, jeruk, anggur disebut. Ya, masih level awal, gampang ya. Buah. Hah? Alpukat, jeruk, anggur disebut. Ini begini tandanya. Mana begitu tandanya, bener apa salah, guys? Lah, ngebug gamenya. Alpukat, jeruk, anggur disebut buah. Lah, gamenya ngebug ah. Alpukat, jeruk, anggur, biji. Biji salah juga, cok. Alpukat, anjir, level 1 aja gak jelas banget, cuy. Coba gue pake hint ya. Hint apa? Anjay, buat hint aja bayar dong. Ya biji. Eh, bibi kok bibi sih? Bibu. Alpukat, jeruk, anggur disebut bisa. Alpukat, jeruk, anggur disebut memang bisa. Oke, gak apa-apa guys. Kalem. Bener, make sense sih, masuk akal guys ya. Alpukat, jeruk, anggur disebut memang bisa disebut. Oke, next. Di rumah ada adik, kakak, ibu, nenek. Di rumah ada adik, kakak, ibu. Bang, ini ada di dunia nyata, bang. Emang ada di dunia nyata ini? Di rumah ada adik, bapak, iya bapak sih. Lah salah bapak. Ada adik, ada kakak, ada ibu, ada bapak. Di rumah ada adik, ada kakak, ada ibu. Tuh, bentar. Kita harus, tadi kan ini pasti jebakan, buah. Ada buah, bisa disebut. Di rumah ada dong. Ada, nggak bisa, ujungnya kah guys? Masak. Kira-kira lagi masak apa? Di rumah ada adik, kakak, ibu. Kira-kira lagi masak apa? Hewan pemakan rumput, biasa dipotong dan dijadikan sate, biawak. Hewan pemakan rumput biasa dipotong dan dijadikan sate. Keledai. Gua gak mau nyontek guys. Oke, gua coba pakai hint ya. Ini susah guys. Ini game yang satu ini beda sama game tebak-tebakan sebelumnya. Agak susah. Gua pakai satu ini ya. Gua bayar ya. Hewan pemakan rumput biasa dipotong dan dijadikan sate. Kenikmat. Keluarga, kendaraan.
Kelinci? Lah, hewan pemakan rumput biasa dipotong dan dijadikan kas. Hewan pemakan rumput biasa dipotong dan dijadikan sate. Kasian kan udah makan rumput dijadikan. Oke, belum emosi, belum emosi. Apa yang dilakukan ketika masuk sekolah? Bersilaturahmi kepada guru. Apa yang dilakukan ketika masuk sekolah? Menimba ilmu. Ini panjang banget lagi. Apa? Anjir, gue nggak bisa jawab sama sekali, man. Susah banget, cuy. Gue beli petunjuk ya. Gue beli dua petunjuk deh untuk yang ini nih. Mendidik. Apa yang dilakukan ketika masuk sekolah? Menuai benih. Menyontek. Nggak bisa, bro. T-nya di situ, guys. Mengantuk. Nggak bisa. Oke, satu petunjuk lagi ya. Susah ini, susah, guys. Satu petunjuk lagi, guys. Menyapa. Nggak ada T-nya. Coba. MNT. Minta anter. Salah, bro. Minta anter salah, guys. Ini game gak bener banget, sumpah. Minta jatah. Anter bukan antar, yang bener. Dasar anak. Apa yang dilakukan ketika masuk sekolah? Minta antar, iya juga, bener juga sih. Oke, next ya. Ada udang di balik batu. Enggak, ini pasti tipuan, enggak mungkin semudah itu, gue tahu. Ada uang. Nggak, gue gak mau nyontek, chatnya gue minimize. Gue gak mau nyontek, gue bisa sendiri, ini gampang. Karena kosa katanya sedikit. Ada... Udang, salah. Ada untar, itu kampus. Ada rumput. Ubi. Nggak mungkin. Ada... Nah, guys, gue gak mau baca chat. Ntar bocil baca chat, beneran, gue gak mau nyontek. Ada ular. Ular gak mungkin, cok. Aduh, duit gue tinggal 30 lagi. Upil. Oke, gue minta petunjuk satu, guys, ya. Gue bayar petunjuk satu, guys. Ada apa di balik batu ada tanah. Ukti. Ulang tahun. Oke, guys, satu petunjuk lagi, guys. Terakhir. Gue pasti bisa, coy, tanpa baca aja. Terakhir ya. Ada U-nya dua. Apaan di balik batu U-nya dua? Wow. Ada U. Ini brengsek nih yang namanya Rizky, ya. Ah, ini kiriman Rizky nih, guys. Ada U-nya dua. Ya Allah, gila gue, otak gue selama ini, Kak. Uring, urang.
guys, gue satu lagi petunjuk ya. Gue kalau masih nggak bisa jawab sih keterlaluan sih. Utap tuh apa anjir? Utap ada. Nih tamatnya level berapa guys? Utap di... Ya Allah, utap di balik batu. Iya juga anjing. Oke. Next ya. Satu level lagi tamat, serius. Bang, itu orangnya ada beneran di dunia nyata emang? Iya. Ini kurang ajar juga nih Rizky ya. Udah stack berapa sih kita? Oke, next ya. Ikan bernapas dengan insang. Sebentar. Gue boleh baca chat gak nih? Ntar kalau gue baca chat, bocil bang lu nyontek ya menyerang. Ikan bernapas dengan bahagia, dengan senang. Ikan bernapas dengan pari, hidung. Wah salah bro, ikan bernapas gak pakai hidung, kocak beda, kocak manusia sama ikan. Ikan bernapas dengan, susah banget cok, insang. Ikan bernapas dengan, coba ya, gue pakai petunjuk satu ya. Ikan bernapas dengan. Kalau kelagapan bisa mah dengan tenang guys, nyontek apa? Gue pakai petunjuk anjir. Nggak. Next. Nggak nyontek. Aduh apaan sih ini? Oke next ya. Berapa lagi tamat guys? Sumpah muak banget gue main game. Review ya, jika saudara suka game ini minta di review nanti aja. Gak. Ayat tidak mau makan nasi karena oke. Gue nggak baca chat. Ayat tidak mau makan nasi lagi karena kenyang. Ayat tidak mau makan nasi lagi karena. Ayah tidak mau makan nasi lagi karena kembung? Nggak mungkin kembung. Ayah tidak mau makan nasi karena. Oke guys, gue masih redut, gue pakai petunjuk satu ya, gue nggak baca chat nih. Ayah tidak mau makan nasi lagi karena kembar. Apa ya? Apa guys ya? Ayah tidak mau makan nasi lagi karena kemarin. Ayah tidak mau makan nasi karena kemenang. Anjir, so apa cok? Oke, satuin lagi. Ayah tidak mau makan nasi karena kualat. Ayah tidak mau makan nasi karena ingin minum. Karena kimak.
Guys, guys, ini terakhir ya. Gue pasti bisa jawab sendiri, guys. Terakhir nih ya. Ayah tidak mau makan nasi lagi karena ayah nih, ada ayah nih, ayah ya. Ini pasti jebakannya ketebak nih. Ayah, dia enggak mau makan lagi tapi enggak mau makan nasi. Berarti kemungkinan ayah mungkin mau makan yang lain, atau ayah mungkin mau enggak mau makan, mau jalan-jalan. Anjir nyerah gue sumpah cok. Oke, satu lagi pasti gue bisa, guys. Satu lagi, duit terakhir ya. Oke, sebentar, gue masih bisa, gue gak bakal baca chat, guys. Gue masih bisa, guys. Ayah gak mau makan nasi lagi karena kemenduan. Makan mendoa, gak bisa. Kemenyan. Kesemsem. Merdeka apa? Oke, sebentar guys. Sabar guys. Gue pasti bisa guys. Kemana? Ke apa ini anjim? Oke, guys, gue akan anjing top up koin bangke. Oke, sebentar gue top up dulu ya demi menamatkan tetes calontong. Sebentar guys. Gue top up 3.000 rupiah aja lah, 50 koin. Wah, asli susah banget anjir. Oke, nggak mungkin dong, gue udah pake hint satu lagi terus masih salah. Coba ya. Kemakan. Oke, gue buka chat dulu, guys. Buset, anjir, baru buka chat bocil ngel menyerang langsung, anjir. Oke, bang, itu 3 stack lagi tamat, bang. Oke, siap. Seorang anak belajar biar pintar. Seorang anak belajar biar pendekar. Pintar bapak kau, pintar, gak semurah itu, kocak game ini. Pandai, gak mungkin segampang itu, men. Gak mungkin segampang itu, coy, gak mungkin segampang itu. Seorang anak belajar supaya seorang anak belajar biar lulus. Santai, biar santai, enggak dong, biar kerja. Biar seorang anak belajar biar biar kencan. Seorang anak belajar biarin aja. Binal. Seorang anak belajar untuk benar. Seorang anak belajar
Biarkan, biarkan saja angin meniup. Coba kita pakaiin deh, kita pakaiin guys. Ini susah guys, ini susah guys, ini susah guys. Seorang anak belajar biar seorang anak belajar biar kundang. Kentang, kentang. Kentang, kentang. Seorang anak belajar biarkan. Biarkan. Biarkanlah. Seorang anak biar konsen, konsentrasi. Anjir, gak ada yang bener, cok. Gak masuk akal, cok. Gila. Gak masuk akal nih game, anjim. Udah gila nih game, woy. Seorang anak belajar, biarkan aja. Biarkan aja. Seorang anak belajar, biarkanlah. Biarkan aja. Kalau dilarang, ntar gak pintar-pintar. Ya Allah. Guys, ini orang ada di dunia nyata gak sih, guys? Sumpah, guys. Ini orang ada di dunia nyata gak sih, guys? Apa hanya toko kartun, guys? Di jalan raya biasanya ada. Di jalan raya biasanya ada. Ada kuk, ada rambu. Salah ketik. Di adanya saja. Di jalan raya biasanya ada aja, ada. Di jalan raya biasanya sambungan dari ini. Ada lampu. Kalau nggak ada lampu, ntar nggak kelihatan dong. Oke, ini gampang ya. Gue nggak nyontek yang itu, guys. Gampang, gue nebak-nebak doang. Rendang merupakan makanan yang berasal dari kota yang biasa kita sebut dengan... Nggak mungkin Padang, nggak mungkin segampang itu, men. Gue tahu jebakan dia. Rendang merupakan makanan yang berasal dari kota... yang biasa kita sebut. Oke, gue tutup chat ini ya, gue tutup chat dulu ya, gue tekan minimize, gue bisa sendiri pasti. Kita cek Padang ya, nggak mungkin bisa nih, pasti ini tipuan. Oke, gue pasti bisa. Rendang merupakan makanan yang berasal dari kota yang biasa kita sebut daging. Rendang merupakan makanan yang berasal dari kota yang biasa kita sebut. Tunggu guys. Ini pasti ada tipuannya nih. Rendang, kan rendang merupakan makanan. Ya benar, makanan yang berasal dari kota. Kotak. Kota catering. Berasal dari enggak dong, kota ya. Berasal dari kota yang biasa kita sebut. Dari kota yang biasa kita sebut dengan... Oke, hint lo guys, bayar guys. Aduh, hintnya kenapa di sini sih? Kenapa nggak di sini? Oke, gue nggak akan baca chat, gue pasti bisa. Rendang merupakan makanan yang berasal dari kota. Kotak catering, kotak. Sumpah setak anjing babi. Berasal dari kota yang biasa kita sebut dengan rantangan. Rantang. Anjir, bukan, bro. G-nya enggak bisa masuk. Kotak catering. Catering udah ya. Kafe, kafetaria. Kafein. Satuin lagi ya. Kotak bakar, ayam bakar. Kotak apa ya? R. Kotak Oh.
Kita menyebut kota Padang dengan lancar kan? Si anak babi. Kafe, 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 KNTL, KNTL, tempat ngopi disebut kali. Enak kan ngopi di pinggir kali sore-sore. Anak, oke okay, oke, okay. ini 3 stek lagi guys ya, 3 stek lagi ya. Anaknya katak disebut kecebong. Anaknya katak disebut Nen. Kebersamaan. Kebersamaan. Kebesaran. Kebesar. Kebesaran. Keluarga. Salah. Keluar. Gua jawab sendiri, men. Let's go. Easy. Okay, next. Dua lagi, guys. Hujan deras bikin sange. Hujan deras bikin becek. Bikin basah. Kalau panas pasti kering. No nyontek-nyontek klub, men. Easy. Satu lagi. Jakarta macet. Si komo lewat. Si Jakarta macet. Si Joko lewat. Jakarta macet. Oke, gue tutup chat dulu ya. Gue ini gampang nih, yang 4 kata gini gampang guys. Gue pasti bisa guys. Jakarta macet, sialan, nggak mungkin. Jakarta macet, si bolo lewat. Jakarta kan macet ya. Sialan, sinar, enggak, belakangnya kan O ya, enggak mungkin sinar. Oke, gue pakai satu petunjuk ya, duit gue masih sayang guys, 3.000 rupiah, gue udah top up. Ah, ini baru gampang nih. Jakarta macet. Si Alip. Kamu nanya. Lah, jawabannya apa tadi ya? Foto curang menyerang kah?
Iya, itu jawabannya apa contohnya, Cok? Iya, ketekan, guys. Upload tadi, upload, what the fuck is upload, man? Dan ini gua baca tadi, ini pasti benar, Ini pasti benar, guys. Dan gua enggak bakal pakai hin, enggak bakal nyontek, enggak bakal ngasal. Ketika ada yang ulang tahun dikasih ya, kado pasti salah nih. Kado pasti salah ketika ada yang ulang tahun nih, logika ya, pakai logika kalian, guys. Pakai logika kalian ya. Ya, ini pasti pertanyaan jebakan nih si kampret ini. Ketika ada yang ulang tahun dikasih umur, salah, dikasih harta, salah. Dikasih dikasih bala, enggak mungkin bala ya. Ulang tahun dikasih. Aduh, gua baca chat apa enggak nih, guys? Baca chat apa enggak nih, teman-teman? Dia yang 4 kata juga kayak kintilidin, guys, rupanya, guys. Ketika ada yang ulang tahun dikasih Hani. Kasih Hani. Gak mungkin dong, dikasih selamat dong. Dikasih selamat, dikasih jantung. Kasihan. Kan orang ada ulang tahun ya, ulang tahun dia dikasih hadiah. Dikasih traktiran, traktir, dikasih tata. Dikasih tali mau bunuh diri, anjir, tali ulang tahun kok mau bunuh diri, kocak. Tuh, gue masih bisa, sebentar. Kasih, ketika ada yang ulang tahun dikasih harta, dikasih tahunan. Ulang tahun kan, misalnya pacar gue ulang tahun. Pacar gue ulang tahun. Saat ada 4 kata, satu kata, sorry, yang isinya ada 4 huruf, huruf keduanya A. Pacar gue itu akan gue kasih birthday sex, enggak, itu kebanyakan ya. Itu kebanyakan, sebentar ya. Ketika ada yang ulang tahun dikasih dikasih Ali, dikasih tahu, dikasih telur. Dikasih. Oh, pakai koin, guys, ya udah. Dikasih tai. Dikasih tompel, dikasih bener gak sih, guys? Dikasih Yani. Sorry, guys, gue udah gak mampu lagi main game kintil ini, guys.